Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dahu allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Qul bi dini ma subuh ya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyi wa rasulullah rabbana zidna ilma wa rizqna fahma allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan taqabbal. Allahumma isra suduruna bi faydil iman wa jamil tawakkul 'alayk wa ahyina bi ma'rifati بإذن على الشهادة بسبيلك إنك لما المولى ولما النصير اللهم آمين. طيب الحمد لله. Ini pertemuan yang kedua dari kajian subuh kita untuk membedah kitab kecil yang judulnya Tazkiyatun Nufus. Sebagaimana yang kemarin mendapatkan masukan dari Tamir, ini supaya ada bahasa Indonesianya, jadi saya pindah ke Keynote ya, di Mac atau PowerPoint kalau di Microsoft, supaya bisa dibaca. Tapi juga saya sampaikan tulisan Arabnya. Maksud saya supaya kita semakin familiar dengan bahasa Al-Quran, itu maksud saya ya. Tetapi kalau hanya bahasa Al-Quran nanti yang tidak mengenal sama sekali nanti bisa kepondalan ya. Makanya ini saya sampaikan tidak sesuai dengan kitab aslinya karena saya pindah ke presentasi ya. Baik, nah jelas sekalian dengan berharap mendapatkan kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian kita tentang bab yang pertama, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah ya. Ikhlas dan mutaba'ah. Mutaba'ah ini bahasa yang mungkin kurang populer ya. Kalau yang populernya ittiba' ya. Ittiba', yaitu mengikuti Nabi atau ittiba'us sunnah, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin kita sudah sampaikan di pertemuan kemarin bahwa bab tentang ikhlas dan ittiba' ini menjadi bab yang pertama yang biasanya dikaji di dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nufus ya. Hikmahnya apa? Atau kira-kira ada pesan apa? Karena Tazkiyatun Nufus itu membicarakan mengenai kebersihan atau kesucian hati seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka mafhum mukhalafahnya, sandungan pertama atau timbangan pertama yang bisa dipakai dengan mudah bagi semua orang, semua kaum muslimin, untuk mengetahui seberapa kadar penyakit hati yang ada pada diri kita, itu tinggal dilihat pada dua hal ini, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah, yaitu seberapa kesungguhan kita untuk menghadirkan keikhlasan dalam hidup ini dan seberapa kita merespon terhadap tuntunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadi ukuran pertama dan utama menyangkut kesehatan hati kita. Makanya di dalam judulnya itu al-ikhlas wal mutaba'ah syartani liqabulil amal. Jadi
ikhlas dan mutabah itu merupakan dua syarat supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan menerima amal seorang hamba ya kecuali kalau memenuhi dua syarat ini. Makanya ikhlas saja tidak cukup. Ittiba saja juga tidak cukup. Perlu keduanya. Itu yang kemarin sudah kita bahas. Katanya suaranya kurang keras. Sebentar ya. Ya, ini sudah keras. Mungkin setelan di HP-nya jenengan mungkin yang kurang keras. Baik. Jadi sebagaimana yang dipesan oleh Al-Fudail Ibn Iyad bahwa yang dimaksud dengan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, yang menciptakan kehidupan dan kematian ya agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Ayyukum ahsanu amala itu maksudnya Al-Fudhul Ibn Iyad huwa akhlasuhu, yaitu yang paling ikhlasnya siapa ya. Kenapa? Fa'innal amala idha kana khalisan walam yakun sawaban lam yukbal ya, karena sehebat apapun seorang hamba itu memastikan bahwa amaliyahnya sudah sesuai dengan sunnah, kaifiyah ibadah sudah betul-betul sesuai yang dikehendaki oleh Nabi SAW, tetapi tidak ikhlas, lam yukbal, tidak akan diterima. Sebaliknya wa idza kana terbalik tadi ya. Jadi kalau amal itu apa? Ya itu dibalik sama saja ya. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yukbal. Jadi kalau apa namanya? Ikhlas tapi tidak sholat, enggak diterima. Ikhlas saja tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, enggak diterima. Atau sesuai tuntunan Nabi tapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Nah, makanya ini juga menjadi apa namanya penjelasan ya kenapa ya kenapa kita ini harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukan cuma syahadat tauhid, tapi juga syahadat rasul, karena ada hubungannya dengan pembuktian. Bukti kalau kita beriman kepada Allah semata itu apa? Bukti nyatanya apa? Ittiba sunnah, begitu. Jadi itu namanya masih kena penyakit hati yang paling parah kalau seorang hamba ini hanya mau beriman kepada Allah tapi tidak mau mengikuti tuntunan kanjeng Nabi, namanya kontradiksi, tidak konsisten ya, tidak bisa membuktikan keimanannya, kecintaannya kepada Allah apabila tidak mau ittiba kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, adapun amal soleh itu ya, amal soleh itu dikatakan amal soleh manakala apa muwafiq ni sunnah. Jadi amal soleh itu definisinya tidak bisa mengikuti kehendaknya kita, karena kita bisa beramal yang berpahala kalau mengikuti tuntunan yang benar. Jadi amal yang soleh artinya al muwafiq ni sunnah, itu yang sesuai dengan sunnah. Wa'adamu syirki itu namanya ikhlas, kalau tidak syirik itu namanya. Jadi PR kita ini dua menurut sekali. Tetapi kita jangan merasa terbebani, jangan terbalik-balik, jangan kita merasa waduh beratnya jadi orang yang beriman itu harus punya dua PR yang berat. Ikhlas sudah berat, ketambah lagi harus sesuai dengan tuntunan, tidak kalah beratnya. Kita jangan bayangkan beratnya saja. Ya. Yang kita bayangkan itu nikmatnya kalau kita bisa menjalankannya. Jadi di antara tanda-tanda seseorang bisa mereguk nikmatnya, lezatnya iman itu kalau bisa mendahulukan ya,
atau mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Salasun kunna fihi wajada halawatul iman." Ya, ada tiga hal yang kalau itu ada pada diri seseorang yang beriman, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Apa itu? Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu apabila seorang hamba ini bisa meletakkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, ikhlas sudah kita bahas kemarin ya. Intinya adalah tajridu qasdi taqarrub ila Allah subhanahu an jami'is syawa'ib, yaitu memurnikan maksud atau kehendak di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk penghalang atau kekotoran hati kita. Tetapi yang paling bisa praktis untuk kepentingan kita ini, ya ini ada yang menyatakan dan ini bagus sekali. Dia katakan ikhlas itu tandanya yang kira-kira mudah itu adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawa min nadhar ila khaliq, yaitu mengabaikan ya, mengabaikan penilaian atau pandangan makhluk kemudian dialihkan, ditujukan bahwa semata-mata yang diharapkan dalam hidup ini adalah pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mencapai itu, masya Allah, luar biasa. Kita sudah menjadi makhluk Allah, manusia yang tangguh, kuat mentalnya, tahan banting, tidak mengenal cuaca. Ya, karena apa? Karena Allah itu la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Allah itu alimun bi dhati sudur. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Udah semuanya. Kalau dah yang dipentingkan pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah tidak akan luntur semangat ibadahnya. Akan selalu menyala-nyala karena zat di mana kita menghamba itu selalu melihat kita, melihat amalan kita, mengganjar dengan balasannya berlipat ganda dimanapun kita berada, baik kita sendirian, berbanyak orang, dalam kondisi bagaimana Allah mengetahui, sebesar dzarrah pun Allah akan menilai amal ibadah kita. Tidak ada kekelisan bagi mereka yang betul-betul sudah bidawamin nadhar ila khaliq, sudah tujuannya apapun yang dilakukan tujuannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian makanya dirangkum ikhlas itu merupakan syartun liqabulil amal as-solihi al-muwafiqi li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhlas itu merupakan syarat diterimanya amal soleh yang sesuai dengan sunnah. Gitu. Jadi ikhlas itu merupakan syarat diterimanya amal soleh yang sesuai dengan tuntunan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita masih berat, kita masih tidak mau mengikuti sunnah Nabi, itu tandanya kita punya penyakit hati. Ada kesombongan di situ. Sombong itu bukan identik tidak sopan kepada manusia, bukan. Karena sombong itu artinya batarul haq, yaitu menolak kebenaran. Kita lebih mengutamakan kebenaran hawa nafsu kita atau pikiran-pikiran kita daripada yang datang dari kanjeng Nabi, itu namanya penyakit hati, namanya sombong. Jadi kesombongan manusia yang paling gampang itu adalah ketika kita menolak apa yang menjadi tuntunan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kemarin kita sedikit bahas mengenai hadis tentang seorang yang berjuang karena mengharapkan upah ya, dan ingin popularitas. Bagaimana itu? Jawaban Rasulullah syaih, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, gitu. Baik. Nah, sekarang ini kita lanjutkan yang belum, ya, yang baru. Ya.
Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana rasulnya Rasulullah SAW pernah bersabda fi hajjatil wada, pada haji wada, haji perpisahan. Beliau sampaikan nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Allah akan menjadikan wajah seseorang hamba itu berseri-seri. Siapa itu hamba itu? Yaitu hamba yang sami'a maqalati, yang mendengar sabdaku. Fawa'aha, lalu ia memahaminya. Jadi didengar, dihayati, dipahami, ya. Kalau bisa seperti itu naddarallahu imra'an. Itu akan dijadikan wajahnya itu berseri-seri, bercahaya, ya. Faruba hamilin li fikhin laisa bi faqihin. Ya, berapa banyak orang yang membawa pemahaman tetapi sebenarnya ia tidak paham. Maksudnya itu yang didapatkan ilmunya udah banyak ikut kajian, banyak ikut taklim, tetapi enggak ada yang nyantol. Ya, nanti baru kalau ditanya baru oh ya saya pernah mendengar itu, tapi enggak juga dijalankan. Nah, begitu. Ibaratnya seperti kalau dia yang membawa kitab yang banyak, ya. Namanya kelenteng kan tidak mengerti apa sih isinya kitab itu, tapi dia bawa itu semua sudah dipunyai, ya. Kitab sudah sangat banyak, buku sudah sangat banyak, tapi tidak dipahami dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, ada tiga hal salah yaitu alaihinna qalbun ri'in mukminin, yaitu tiga kondisi yang membuat hati seorang mukmin tidak akan ada ghil, ya, tidak akan ada kedengkiannya, ya. Yaitu apa? Yang pertama ikhlasul amal billah, yaitu pertama kalau dia bisa ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua munasohah di a'immatil muslimin, yaitu manakala saling menasihati di antara pemimpin kaum muslimin. Dan yang ketiga kalau dia itu setia luzumu jama'atim, yaitu komitmen dengan jamaah mereka. Jadi ini kalau seseorang sudah ikhlas itu, nah ini kalau pengen tahu manfaatnya. Jadi ikhlas jangan dijadikan beban. Harus kita dapatkan, harus kita perjuangkan. Karena apa? Karena di antara kemanfaatan langsung orang ikhlas adalah dia terjauhkan dari sifat ghil. Ya, hasad, dengki, ya, gampang meri, ya. Itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah sampai pada derajat ikhlas. Dan itu akan disukai oleh banyak teman. Banyak teman yang suka kepada orang yang ikhlas. Dan biasanya itu muak sama orang yang tidak ikhlas. Jadi ini memang betul godaan setan, jebakan iblis supaya kita enggak ikhlas. Para ikhlas itu disukai, dihormati, dicintai oleh orang lain. Saya kira enggak ada orang yang normal, ya, orang yang gila, enggak. Orang normal itu pasti akan respect, senang sekali sama orang yang ikhlas, pasti itu. Tetapi kenapa kita sepertinya menjauh dari ikhlas itu? Berat. Karena apa? Karena digoda terus sama iblis supaya kita ikhlas. Nah, maksudnya dari hadis tadi itu anna hadis salasah tastaslihu bihal qulub, ya. Jadi tiga hal tadi itu akan membuat hati ini menjadi sehat, menjadi bersih, ya, kalau kita bisa seperti itu. Ya. Faman takhallaqa biha tahura qalbuhu minal khiyanah wadzikr wasyarr. Jadi kalau seseorang bisa berhias dengan akhlak yang baik dengan tiga tadi itu, yaitu ikhlas karena Allah, kemudian saling menasihati di antara pemimpin kaum muslimin dan setia komitmen dengan jamaahnya, maka itu akan menghadirkan kebersihan hatinya dari khianat.
dan dari dengki dan dari kejahatan. Ya, apalagi kalau kita bicara kejahatan, itu udah jelas orang yang jatuh pasti tidak ikhlas, sudah pasti. Karena apa? Jelas dia bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bangsa itu kalau ingin maju harus mendukung keikhlasan. Jangan malah dibuat supaya rakyatnya itu sulit untuk berbuat ikhlas gitu. Jangan dikondisikan begitu. Karena itu yang rugi nanti bangsanya sendiri. Jadi akhirnya apa? Mudah untuk berbuat jahat. Cirinya orang yang gak ikhlas itu begitu gampang untuk dipancing berbuat jahat. Setidaknya berbuat maksiat. Ya, tapi kejahatan itu bisa muncul dengan mudah pada orang-orang yang tidak ikhlas. Jadi ini apa namanya masalah yang sebenarnya sangat penting dan mendesak itu adalah mengkondisikan masyarakat supaya lebih condong kepada keikhlasan daripada selainnya. Nah, makanya walai takhallasu al-abdu minasyaitani illa bil ikhlas. Tidak ada seorang hamba yang bisa selamat dari godaan setan kecuali mereka yang ikhlas. Sebagaimana yang Allah firmankan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Jadi setan iblis itu tidak akan bisa menggoda, akan menggoda semua manusia dan akan mudah untuk tergoda kecuali mereka yang ikhlas. Itu tidak mudah digoda oleh iblis. Bahkan yang menyampaikan begitu iblis sendiri. Ya. Yang menyatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang bilang itu iblis sendiri. Semua bisa saya apa goda, maksudnya berhasil saya goda, tidak bisa. Tetapi yang tidak mempan godaan saya adalah di antara hamba-hambamu oleh Allah Subhanahu wa taala yang mukhlasin. Ya. Mukhlasin sudah kita bahas kemarin. Apa bedanya mukhlasin dengan mukhlisin? Mukhlisin itu dari sisi manusianya, yaitu usaha untuk ikhlas. Seseorang hamba yang berjuang sekuat tenaga supaya ikhlas namanya mukhlisin. Kalau usahanya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala namanya mukhlisin. Jadi Allah yang membuat dirinya hamba itu ikhlas. Nah, orang yang mukhlisin itu bersumber dari mereka-mereka yang sepanjang hidupnya berusaha menjadi seorang yang mukhlisin. Kalau sudah mukhlisin itulah makom yang iblis sudah tidak bisa, tidak mempan maksudnya. Tetap digoda tapi tidak mempan. Di saat yang lainnya digoda sudah terkena, dia tidak kena. Begitu. Makanya karena tahu rahasia seperti ini, ya, orang-orang soleh zaman dahulu itu permintaannya, doanya kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk yaitu ungkapannya pada dirinya sendiri itu begitu, ya nafs akhlisi tatakhallasi. Ya. Wahai diriku, jadi ngomongnya pada dirinya sendiri, ikhlaslah, ya, ikhlaslah, ya, ikhlaslah agar aku bisa ikhlas. Karena saking pahamnya pentingnya ikhlas itu, maka itulah yang jadi dambaannya. Dambaannya hamba yang ngerti tentang makna dan pentingnya ikhlas adalah mengejar keikhlasan diri dan minta kepada Allah supaya diberikan. Nah, wa kullu hadin min hududid dunya tastarihu ilahi nafs. Jadi setiap bagian secuil dari dunia yang kita nikmati itu akan membekas dalam jiwa kita. Ya. Jadi kapan kita ini mulai tergoda dengan urusan dunia? Maksudnya terlepas dari akhirat, maksudnya. Dunia yang terlepas dari tanggung jawab agama, maksudnya. Nah, ketika itulah kemudian membekas dalam jiwa. Ya. Akhirnya apa? Yamilu ilaihil qalb. Akhirnya nanti kalau kita biarkan, ya tidak kita rem, maka hati kita akan condong ke sana. Ya.
Kalau kasur sedikit atau banyak, kita pasti akan condong ke sana. Kalau kita ini membiarkan kecenderungan kita pada dunia yang tanpa kontrol itu, kita biarkan. Idza tatruku ilal amal takjuru bihi safu. Apabila ia berbuat sesuatu, maka akan mengganggu kesucian hatinya. Akhirnya apa? Zala bihi ikhlasu. Hilanglah keikhlasannya. Wal insanu murtabitun fi hududi. Adapun manusia itu, ya, apa namanya, ya dia pasti terikat dengan apa yang sudah dinikmatinya itu. Maksudnya, sulit untuk melepaskan diri dari apa yang sudah dirasakan, dinikmatinya itu. Nanti bisa menumisun fi syahwatihi, ya, akan termanjakan oleh syahwatnya. Nah, gitu. Jadi asal muasalnya orang itu berat untuk condong kepada agama, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berat untuk meninggalkan syahwat duniawinya itu, karena dari awal itu kan condongnya malah di ujung, malah diwadahi gitu. Itu awalnya. Makanya kalau kita ingin melepaskan itu, kita sendiri yang harus memutusnya, harus kita sendiri. Kita yang harus menyadari bahayanya dan kerugiannya kalau kita terus-terusan mengikuti hawa nafsu sendiri. Dan meskipun keikhlasan itu terus di apa sangat dijadikan sebagai perhatian, tapi memang itu bukan perkara yang ringan, karena pahalanya itu besar sekali. Dan ibaratnya sudah mendapatkan tameng yang kuat pada dirinya. Makanya mereka-mereka itu, para salafus saleh itu, ungkapannya sampai kadang-kadang itu seperti membayangkan itu betapa beratnya yang bisa berbuat ikhlas. Saya beliau sampaikan, man salimalahu min umrihi lahdhah wahidah khalisah liwajhillah najah. Sampai kata begitu. Siapa yang selamat dari usianya, ya, dari umurnya itu, meskipun hanya sebentar saja, ya, sebentar saja dia bisa ikhlas, ya, dari 24 jam misalnya, ya, hanya 1 menit yang dia bisa ikhlas, itu akan bisa menyelamatkan dirinya. Najah, dia akan bisa selamat. Meskipun sampai tidak 24 jam. Saking kita didorong, ayo kita betul-betul jangan sampai kita teledor, jangan sampai kita tidak mempedulikan keikhlasan kita. Gitu. Wa dzalika liizzatil ikhlas. Ya, dan ini apa kenapa? Karena ini merupakan ketinggian kewibawaan mana ikhlas sampai seperti itu. Dan usri tanqiyatul qalbi an syawaib, dan tidak mudahnya membersihkan hati dari segala macam kekotorannya. Fal ikhlas tanqiyatul qalbi min syawaib kullaha. Adapun ikhlas itu bisa membersihkan seluruh kekotoran hati dalam hati kita. Jadi bingung kita bersihkan hati, padahal kuncinya sudah jelas, yaitu apa? Ikhlaskan dirimu. Maka hatimu akan menjadi bersih, suci, bening. Itu kalau kita bisa menghadirkan keikhlasan di dalam kita. Ya. Nah, sampai akhirnya kemudian, ya, seorang hamba itu yatajarrada fihi qasdataqarrub. Akhirnya bisa murni maksud dia dalam beribadah, dalam aktivitas hidupnya itu semata-mata mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yatasawwaru illa man muhibbin lillah mustaghrirul hammi bil akhirah. Nah, siapakah orang yang bisa mendukung, memudahkan dirinya untuk sampai pada derajat ikhlas? Yaitu mereka yang muhibbun lillah. Mereka yang betul-betul kecintaannya kepada Allah sudah di atas segala-galanya.
mustagrikul hammi bil akhirah, yang menjadi obsesinya, yang menjadi pikiran-pikirannya sepanjang hidupnya adalah keselamatan dirinya nanti di kampung akhir. Itulah yang mendorong dia untuk sayang kalau tidak ikhlas di dalam mengarungi kehidupan ini. Dengan kata lain, kalau dibalik, orang yang sulit ikhlas itu mereka-mereka yang belum bisa menempatkan cintanya yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih lebih mencintai syahwatnya, kedudukannya, kehormatannya, meskipun harus mengorbankan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun harus mengorbankan ibadahnya, dia tempuh itu demi untuk bisa mengejar nikmatnya mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sulit kita itu untuk ikhlas kalau yang kita pikirkan sehari-hari itu bukan kampung akhirat, tapi malah kampung dunia. Jadi dunia ke dunia itu terus yang mendominasi pikiran dan hati kita. Itu sulit kita untuk ikhlas seperti itu. Nah, begitu. Jadi kuncinya ada dua, muhibbun lillah mustaghfirul hammi bil akhirah. Jadi tingkatkan terus kecintaan kita yang tertinggi itu hanya kepada Allah. Jangan sampai kepada yang lainnya. Termasuk jangan juga kepada istri kita, jangan juga kepada suami kita, jangan juga kepada pekerjaan kita, jabatan kita, kedudukan sosial kita. Itu tidak boleh lebih tinggi daripada cinta kita kepada Allah SWT. Dan ini cukup menggunakan akal yang sederhana saja. Ya, kalau saya istilahkan begini, Pak. Seandainya cinta kita kepada pasangan misalnya, atau kepada anak, kepada orang tua, kepada bisnis, kepada apa namanya kehormatan, kedudukan dan sebagainya itu membuat semua yang menikmati itu selamat dunia akhirat, ya mungkin saya juga pengin. Semua kita akan pengin. Nyatanya itu adalah dengan apa namanya hidup dia seperti dalam kesapaan, dalam kesengsaraan. Kenapa kita ikuti ini? Itulah makanya anehnya manusia itu punya akal tapi tidak digunakan. Gitu. Kalau yang di dalam kitabul imannya Yusuf Kordowi itu kebalikan, dunia itu sangat batas waktunya, nikmatnya akhirat terbatas nikmatnya dan waktunya. Ya, kemudian bagaimana seorang manusia itu lebih mengutamakan yang sedikit dan sebentar dibandingkan dengan yang banyak dan selama-lamanya, kan aneh. Padahal kalau kita bicara sesama dunia saja disuruh milih, yang mana yang lebih kamu pilih antara sedikit sama lebih banyak? Mesti milih yang banyak. Sakit sama sehat, ya? Sehat, kan begitu. Rendah sama tinggi, suka yang tinggi, kan gitu. Berkuasa sama dikuasai, berkuasa. Itu udah mindset manusia itu semuanya mesti condongnya itu lebih memilih yang lebih baik, lebih lama, lebih lama, lebih besar, lebih nikmat, itu pasti begitu. Tapi kenyataannya dalam kesehariannya itu banyak yang tidak menggunakan akalnya. Udah tahu dunia itu lebih sebentar, tidak lebih nikmat daripada akhirat, tapi malah lebih condongnya kepada dunia, kan aneh. Nah, makanya yang dikatakan oleh Al-Qurtubi itu bahwa kenapa dikatakan itu rugi, pakai rumus yang sederhana saja. Yang pertama, mereka yang beriman dan tidak beriman di dunia ini mempunyai kondisi yang lengkapnya sama. Yang beriman bisa kaya bisa miskin, yang gak beriman bisa kaya bisa miskin, yang beriman bisa berkuasa juga tidak, bisa juga tidak berkuasa.
yang nggak beriman juga bisa berpuasa. Jadi yang dirasakan oleh orang yang beriman itu bisa dirasakan oleh orang yang nggak beriman ketika di dunia. Sama hanya orang yang nggak beriman, yang dirasakan mereka itu bisa dirasakan oleh orang yang beriman dengan segala stratanya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau misalnya nasibnya orang yang beriman itu di dunia, maksudnya serba menderita selama lamanya, miskin semuanya, sakit-sakitan semuanya, tertindas semuanya, dan yang gak beriman itu kebalikannya, ya wajar lah kalau orang itu pengennya memilih jalan orang yang tidak beriman. Kan wajar, karena emang isinya sengsara terus. Nyatanya itu tidak demikian. Nyatanya itu semuanya bisa dirasakan. Bahkan yang kemarin kita sampaikan itu, kalau sekarang ini pengangguran di mana? Yang paling tinggi income per kapitanya di mana? Sedunia. Ada yang tahu? Di Qatar, negeri Muslim. Hari ini yang merajai urusan materi adalah Qatar, negeri Muslim. Negerinya orang yang beriman maksudnya. Jadi apa sih yang kita cari? Ternyata jadi orang beriman itu bisa juga merasakan hal yang bahkan tidak dirasakan oleh orang yang tidak beriman ketika di dunia. Gitu. Belum lagi kalau ini lagi ramai kemarin urusannya artis yang lepas jilbab itu karena terpesona dengan Jepang kan gitu. Ternyata ya di Jepang juga itu. Ya kalau melihat pada kedisiplinannya atau keteraturannya, alhamdulillah saya itu diberikan apa namanya pengalaman-pengalaman yang kebalikannya. Saya alhamdulillah pernah tugas dakwah di Jepang 10 hari ya. Itu yang ngantar saya itu pamer. Kalau di sini usah rapi, tertib, disiplin, maksudnya dengan penuh kebanggaan. Enggak pernah macet. Gitu kan. Nah, waktu itu saya barusan jalan dari Gunung Fuji menuju ke Tokyo. Baru saya ngomong gitu, macet. Barusan dia ngomong gitu, tiba-tiba macet. Dia langsung, ini belum pernah kayak gini, kenapa ini? Belum pernah begini. Dia bingung karena, apa namanya, kok gak, harusnya gak begini gitu loh. Nah, dia juga di, waktu di mana, di Sydney, di Australia juga begitu. Tugas doa di sana juga pamerin gitu. Kalau di Indonesia biasanya lampu merah ini saja, banyak peminta-minta, banyak orang ini yang ganggu-ganggu di apa di perempatan dan lain. Kalau di sini sih nggak ada, dia bilang gitu. Baru gitu berhenti lampu merah, ada orang yang apa namanya itu ngelap-ngelapin pakai sulak itu. Nah ini saya bilang belum pernah ada, kok bisa ada, bagaimana ini? Nah, gitu. Jadi apa yang mau dicari apa ini? Kehidupan orang yang gak beriman itu bagaimana? Nyatanya mereka juga menderita juga. Bahkan kalau kita bicara di Jepang itu yang bunuh diri sampai dikatakan berapa? 20-30 ribu per tahun. Bunuh diri pada siap menghadapi beratnya kehidupan dunia ini. 20-30 ribu berarti per hari berapa? Anggapnya 360 ribu. Berarti sehari berapa? 1000. Yang bunuh diri ini bukan anak kecil, seribu besar sekali itu terjadi. Jadi apa yang apa namanya yang daya tariknya nggak beriman itu apa ya? Makanya ini kita jelaskan, maksudnya supaya kita sudah fokus, sudah banggalah sebagai orang yang beriman, bersyukurlah sebagai orang yang beriman, dan fokuslah kepada semakin meningkatkan derajat keimanan kita itu dengan membawa keikhlasan. Jangan ragu-ragu, jangan tolak-tolak, jangan kita terpesona tergiur dengan kanan kiri kita, karena itu semu, tidak seperti yang kita bayangkan. Justru mereka banyak yang iri juga dengan orang yang beriman kan gitu. Ya mereka yang non-muslim yang apa namanya tidak punya hasad pada kaum muslimin,
yang mereka itu bernama Islam damai. Kenapa banyak yang fenomena banyak yang masuk Islam? Atau kalau saya jelaskan logikanya, Pak, logikanya setelah serangan WTC kemudian kita dibilang teroris dan sebagainya, logikanya kalau pakai teori pemasaran nih, kalau kita bisnis itu Islam udah nggak laku dalam arti nggak ada yang mau masuk Islam, bahkan mungkin wajar kalau banyak yang murtadkan gitu. Ini kalau pakai logika bisnis, karena dihancurkan betul citranya, isinya itu buruk, jahat, kejam. Apa sekarang juga ada kartu namanya mau nolong kebakaran agamanya sampean apa, nah, lagi dilecehkan kan gitu. Gimana ada gitu loh orang sama agama Islam yang menolong tetangganya ditanya dulu agamanya apa. Tapi fitnah itu dilancarkan oleh mereka yang apa namanya apa populer di media massa. Saya lagi viral itu, ya, pemilik portal ternama itu mengunggah komik yang isinya itu kan seperti melecehkan seolah itu kalau orang tak beragama itu nolong orang itu milih-milih agamanya, ditanya dulu agamanya apa sampean, saya kecelakaan. Jelas sih agamanya apa, butuh Islam ditinggal. Itu dapat dari mana gitu? Tapi itu disampaikan untuk mencekoki bangsa ini supaya citranya itu nggak bagus. Artinya kita ini kalau pakai konsepnya masyarakat itu udah habis kita ini, ditinggalkan oleh masyarakat agama ini. Nyatanya yang masuk Islam itu tambah banyak. Harusnya kalau dia pikir itu ini memang bukan urusannya manusia, ini agama ini bukan urusannya manusia, urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah makanya mereka yang di luar aja tidak tergoyahkan oleh citra yang negatif, mereka tetap masuk Islam. Jangan sampai kita udah beragama Islam itu malah membiarkan iman kita terlantar. Jadi kita rawat dengan sebaik-baiknya, kita usahakan supaya makom kita semakin naik terus. Jangan kita dapat sadar kami. Nah, yang lainnya itu sudah berantakan, sudah bingung bagaimana menghadapi masa depannya. Kita yang punya masa depan yang begitu meyakinkan malah tidak kita rawat dan sebaik-baiknya. Sayang sekali. Gitu. Ya. Nah, kenapa orang yang begitu ya mencintai Allah di atas segalanya dan fokusnya kepada akhirat itu akan bisa menghadirkan keikhlasan, karena bihai sulam ya pokok li hobi dunia min kolbi koror. Karena kalau kita sudah fokusnya itu kepada Allah SWT, kepada kampung akhirat, maka nggak ada lagi tersisa ruang untuk dunia itu. Maksudnya bukan kita nggak butuh dunia, maksudnya itu dunia itu sudah bisa dalam kendali kita. Kita tidak lagi diperbudak oleh dunia. Tidak lagi dunia menjadi perkembangan utama kita di dalam hidup ini, tetapi dunia itu menjadi wasilah kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini termasuk sampai yang kecil-kecil yang sehari-hari gitu. Ini juga sayang kalau kita lewatkan, misalnya kalau akal contoh kalau misalnya kita makan, kita minum ya, atau buang hajat ya. Ini kalau diniatkannya itu orang yang ngerti agama, dia niatkannya ibadah, yang lainnya itu lewat, kita bernilai ibadah. Mau makan minum kita menggunakan tangan, menggunakan Allah ya. Kemudian buang hajat, keluar masuk apa kamar mandinya itu berdoa. Jadi akhirnya apa? Yang bagi orang yang gak ada nilainya dia hal yang biasa itu menjadi bernilai pahala gitu contohnya. Sampai seperti itu. Nah, ini juga saya mumpung belum mengkonsumsi. Jadi meskipun saya yakin dia sudah tahu, tapi tetap saya ingatkan ya. Tuntunan yang Nabi kalau makan itu kul samillah wa kul biyaminik ya, makanlah dengan terlebih dahulu menyebut asma Allah dan menggunakan tangan kanan ya. Ini maksudnya karena saya kadang masih melihat di taklim itu ya, mungkin
nggak belum terbiasa ya, itu akhirnya menggunakan tangan kiri. Ya, ini tolong dibiasakan menggunakan tangan kanan, termasuk yang kidal sekalipun. Dan kita biasakan untuk menggunakan tangan kanan. Karena orang kita juga bisa menggunakan tangan kiri, tangan kanannya juga bisa. Sama dengan kita yang tidak kidal itu juga bisa menggunakan tangan kiri, bisa aja untuk ngambil atau apa bisa. Jadi kita itu bukan alasan untuk tidak menggunakan tangan kanan. Jadi ini apa namanya menjadi media kita untuk supaya mustagrikul hammi bil akhir. Karena apa, kita tuh orientasinya saya pengen selamat di akhirat. Ya, makanya apa namanya mereka yang semakin paham tentang agamanya itu akhirnya menghayati bahwa ternyata seluruh aktivitas hidupnya itu bisa bermakna di akhirat. Bagi yang mengerti, tidak ada satupun dari aktivitas kita yang tidak punya makna untuk di akhirat nanti. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada yang kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, apa lagi kalau saya terus kadang-kadang baca surah At-Taubah 24 itu keluar air mata saya. Kul ingkana abadukum wa abnakukum wa ikhwanukum wa suwajukum wa asirukum wa amwar. Masih jauh itu saya mengajar diri saya. Dan memang saya ada percobaan. Ajarin Ustaz supaya seperti pola Romi Sotri ada doanya enggak Ustaz, atau apa kiatnya itu, syukur-syukur ada doanya biar saya ini bisa ikhlas, karena saya ini dipukul-pukul sama orang itu dalam sholat saya suka ingat, ini kan berarti saya kurang mencintai Allah, mungkin tidak mencintai Allah. Kalau saya kaitkan tadi dengan surat At-Taubah 24, waduh itu berat banget gitu loh. Jadi malah saya sudah mengikuti di Al-Baqarah 282 itu, apabila engkau bermuamalah tuliskan, lafalkan, saksikan, tapi masih dikutuk. Dan ini bukan sedikit, sering kadang-kadang kalau saya ingat itu emosi saya naik, padahal salah saya sendiri ke keluarga kadang-kadang. Ajarin bisa ada doa yang supaya ikhlas. Saya itu sering kalau surat ya Allah ajarin aku ikhlas. Yang bersangkutan ini kalau mau dipenjara pun siap. Jelas-jelas saya ini dipukul-pukul. Gitu. Saya bagaimana caranya Ustaz ini supaya saya ini bisa ikhlas. Ajarin Ustaz dengan suatu doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Ini yang pertama begini, jadi jenengan temennya banyak, termasuk saya, jadi tidak sendirian. Mungkin bagi jenengan tidak banyak, tapi bagi satu banyak sekali. Di telepon juga tanpa tanggung jawab dan sudah dipenjara. Yang ini pun. Dan semua kita pasti akhirnya mengalami proses perenungan. Ini sebenarnya. Hanya itu ujian yang berdosa. Yang pertama Allah berfirman, "Kul la yusibana illa ma kataballahu lana." Wa maulana wa Allahu yatawakkalu. Jadi kata Nabi Muhammad, "La yusibana." Sekali-kali tidak akan pernah musibah itu menimpa kami. Illa ma kata Allah, kecuali yang Allah sudah tentukan begitu. Jadi pegangan pertama kita itu, kita harus yakin bahwa ini tidak lepas daripada
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak dipelepot itu tidak akan lep, itu bukan di luar pengetahuannya Allah, bukan. Itu sudah dicatat begitu. Nah, gitu itu yang pertama. Nah, yang kedua ini ada contohnya langsung di zaman Nabi. Itu dirasakan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ini seorang perempuan yang bersuami yang luar biasa. Namanya Abu Salamah. Suami pujaan, suami yang hebat dalam pandangan Ummu Salamah itu sudah luar biasa. Allah kasih ujian Ummu Salamah ini. Ujiannya itu suaminya mati. Dalam saat dia betul-betul mencintai, betul-betul, dan memang orang yang baik, ahli surga Abu Salamah itu. Nah, namanya ibu-ibu kan terus emosi dengan tidak siap karena kehilangan suaminya. Akhirnya dia ngomong kayak ngomong sendiri, tapi ada orang yang dengar, maksudnya tidak sama siapa. Dia sampaikan, siapa, tidak akan ada lagi manusia yang lebih daripada Abu Salamah. Dia kata gitu, sudah tidak ada lagi. Tetapi setelah itu dia sadar, tidak boleh bilang begitu, salah ini. Karena apa? Dia pernah dengar Rasulullah itu bersabda. Rasulullah pernah katakan, tidaklah seorang mukmin itu ditimpa musibah, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian dia berdoa. Ini mungkin doanya. Ini berdoa. Doanya itu adalah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Siapa yang berdoa demikian, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Diganti dengan yang lebih baik dari musibah yang ditimpanya, yang menimpanya. Dan ternyata kontan itu Ummu Salamah itu doanya diijabah secara langsung. Setelah kehilangan suaminya, dia berdoa setelah inna lillah wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni min musibati wa akhlifni khairan minha. Dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa ijabahnya? Ijabahnya ternyata memang ada laki-laki yang jauh lebih mulia daripada Abu Salamah itu, siapa? Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diperistri oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kalau kita di musibah itu jangan kita selalu berpandangan negatif. Itu salah itu. Ini kalau kita ini berprasangka baik pada Allah, jangan-jangan kita malah akan dikasih lebih baik lagi daripada yang kita hilang itu. Makanya kita berdoa itu. Makanya saya sarankan kita banyak-banyak berdoa itu. Terlebih lagi menjelang subuh, terlebih lagi ketika sujud. Itu kita perbanyak doa tadi itu. Doa itu diawali dengan kesadaran diri bahwa inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semuanya itu milik Allah. Memang semua milik, bukan milik kita, maksudnya gitu kan. Bukan milik kita, semua milik Allah. Dan semua akan kembali kepadanya. Yang melekoto kembali kepada Allah. Yang melekoto kembali kepada Allah. Baru kemudian kita minta, Allahumma jurni fi musibah. Ya Allah, beri aku ganjaran, pahala dari musibah yang menimpa aku ini. Itu yang pertama permintaan kita. Yang kedua, wa akhlifli khairan minha. Dan ya Allah, berikan aku ganti yang lebih baik daripada musibah yang menimpa aku ini. Nah, ini cocok untuk jenengan yang merasakan seperti yang jenengan rasakan.
Saya kira kita semuanya mengalami itu. Kalau boleh saya itu langganan di peluk orang. Boleh saya itu langganan di peluk dosa orang. Tapi ternyata Allah tidak membuat saya itu jatuh miskin. Alhamdulillah maksudnya. Dan jenengan saya kira juga seperti itu. Itu kan contoh yang nyata. Logikanya kalau di peluk dosa sampai habis sendiri kan sudah habis logikanya kan begitu. Ternyata tidak. Tidak seperti itu. Makanya baginya dengan yang merasakan mengalami hal yang sama dengan saya, dengan jenengan, jangan lupa banyak-banyak berdoa. Allahumma jurni fi musibati wa ahlikni khairum minha. Kalau belum hafal bahasa Arabnya, ya bahasa Jawa bahasanya tidak apa-apa, yang penting jangan dijarkan kalau pas sholat ya. Jangan dikeraskan ya. Itu insya Allah kita yakin, karena jarang doa yang langsung dicontohkan terkabulnya itu. Biasanya dijanjikan pasti dijabai. Tapi tentang doa tadi itu dicontohkan langsung dalam riwayat itu, langsung ada yang dikabulkan doa itu. Sedangkan kita yang enggak ada apa buktinya, kita yakin, apalagi ini sudah ada buktinya dalam riwayat itu langsung disebutkan, yaitu Ummu Salamah dijabai doanya, diperistri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan doa itu, mudah-mudahan ya, siapa tahu itu caranya Allah untuk mengangkat harkat kita, Pak. Misalnya kita kira 1 miliar misalnya. Atau kayak 9, Pak, saya kena 9. Itu mudah-mudahan Allah ganti lebih dari itu kan gitu. Ya, siapa tahu itulah caranya Allah untuk malah membuat kita semakin baik dengan musibah itu. Jadi tidak selalu musibah itu betul-betul musibah. Makanya musibah itu kan artinya sebenarnya kan netral. Arti musibah itu, arti itu bagian jatah gitu. Arti musibah itu kan jatah. Makanya musibah itu bisa positif bisa negatif. Ma asoba min hasanatin faminallah. Apapun bagian yang berupa kebaikan itu datang dari Allah. Wa ma asoba min sayiatin famin nafsi. Dalam apapun yang berupa musibah berupa sayi'ah, itu dari dirimu sendiri. Nah, berarti kan sama-sama asobahnya, sama-sama kena musibahnya. Jadi musibah itu belum bisa dikatakan negatif kecuali kita sudah meninggal. Baru ketahuan, oh iya dia betul-betul dibangkrutkan. Tapi kita masih hidup ini kan masih ada kemungkinan. Ini masih banyak terjadi. Makanya itu dinamika yang kita perlu bersabar. Ya, dan ini biasanya kalau ada teman kan bisa lebih tatak bagi kita bahwa kita ternyata tidak sendirian. Ya, makanya ya kita jalani, Pak. Adapun kalau kita kadang masih enggak terima itu ya tugas kita mengendalikan. Mengendalikan maksudnya ya kenapa kok kita begitu? Atau gini maksudnya. Seandainya dengan menggerutu dengan tidak terima itu, maka itu kembali, ya saya ikut-ikutan, Pak. Ikut-ikutan menggerutu dan ikut-ikutan marah-marah. Seandainya marah-marah dan menggerutu itu, duit kita bisa balik. Nyatanya juga gak bisa. Maksudnya dengan cara itu kan tidak merupakan solusi. Kenapa kita lakukan? Nah, itu aja kita naik turunkannya begitu. Makanya kalau pas kumat itu, ya, namanya itu ya begitu, Pak. Kita itu ingat tuh, Masya Allah, teganya, kan gitu ya. Tega sekali kan gitu kan, mikir gitu. Ditekan dengan doa tadi, Pak. Dengan Allahumma ajurni fi musibah wa akhlif li khairan minha. Mudah-mudahan kita selama doa Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah akan ijabah doa kita? Gitu, Bang. Oke. Baik, maaf ada lagi?